Lambat 5 minit je. Hai, saya Ihsan. Selamat datang semua. Alhamdulillah kita dah pun selesai perseban kita di Singapore Musical Upin Ipin dan kita telah dapat menjayakan perseban ini dengan berjayanya. Dan juga terima kasih saya perlu ucapkan juga kepada semua tenaga-tenaga yang terlibat, sama ada mereka-mereka yang berada di atas pentas sebagai performer dan juga mereka-mereka yang berada di belakang tabir yang sama-sama telah menjayakan teater Musical Upin Ipin ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan pementasan kali ini di Singapura, di Indoor Stadium Singapura. Terima kasih kepada tenaga produksi di depan atau di belakang tabir di Malaysia dan Singapura yang menjayakan pementasan ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan dan memeriahkan teater musical Upin Ipin Pingpong di Singapura ni. Ini merupakan lokasi pertama untuk dua antarabangsa. Saya harap semua penonton tiba dengan persembahan yang diadakan dan insyaAllah jumpa lagi tahun depan nanti kita akan bawa teater ini di Indonesia pula. Tunggu. Bagi pencipta lagu Ping Ping Pong, saya sangat terharu dan berterima kasih kepada seluruh warga Singapura yang datang menonton dan menyaksikan teater musikal Ping Ping Pong Upin dan Ipin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peminat Singapura yang datang ke teater musikal Upin dan Ipin Ping Ping Pong. Selama satu jam kami melakukan persembahan, diharapkan semua puas hati. Kalau ada gambar, make sure jangan lupa tag kami dekat Instagram @topa Upin Ipin. So, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat Upin dan Ipin kerana sudi bersama-sama menyaksikan persembahan kami di Singapore Indoor Stadium. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak production, Les Copat dan kru-kru talent. Kita telah berjaya membawa Les Copat ke Singapura. Jasa korang, penat lelah korang berbaloi. Terima kasih banyak-banyak. Tolong tangkap rainbow. Dia ambil selipar atuk. Very best. Kami semua suka. Budak-budak enjoy. Dan kepada semua kru-kru yang menjayakan konsert Upin Ipin, tahniah. Well done. Kita fun lah untuk budak-budak. Mereka pun macam tak percaya nampak Upin Ipin depan-depan mata kan. How you all feel? Happy? Happy! So just seronok. Very colourful. Very exciting, entertaining. Alhamdulillah, best. Very engaging lah untuk diorang lah. Saya suka buat semua lah. Goyang Upin Ipin semua saya suka.